Acara ini dipersembahkan oleh Kopia. Diseruput yuk diseruput, Kopia aromanya harum tiada duanya dan bikin melek rasanya yang nikmat. Yuk nyeruput Kopia. Kopia, seruput nanja. Ya berkah Kopia, seruput nanja. Pemirsa Siang Malang TV, apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Senang sekali saya Yulida Kristianingrum dan saya Kiki Ayu bisa hadir kembali menyapa pemirsa yang di rumah untuk menyaksikan pengumuman pemenang Ya Berkah edisi Kamis 22 Oktober 2020. Dan tentunya masih sama seperti hari kemarin ya Kiki ya. Kita di setiap harinya akan memberikan uang tunai Rp500.000 kepada 15 orang yang beruntung ya. Dan tidak hanya uang tunai yang akan kami bagikan nonstop selama 30 hari, di setiap minggunya kami juga akan bagikan satu paket tabungan umroh. Jadi buat Anda pemirsa Siang Malang TV, jangan ragu untuk mengikuti pengumuman pemenang Ya Berkah Kopi ya. Karena pemirsa, bagi Anda yang nantinya beruntung akan dihubungi via sambungan telepon ya. Baik pemirsa Siang Malang TV yang ada di rumah, di edisi Kamis 22 Oktober 2020, tentunya Yulida dan Kiki di sini tidak sendirian. Kita ditemani oleh para saksi yang akan menyaksikan bagaimana proses jalannya pengundian Ya Berkah Kopi ya. Baik, di sebelah kiri saya akan sapa, ini ada Pak Rama dari area promotion supervisor Kopi ya. Pak Rama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah siap? Selalu siap. Selalu siap. Silakan Kiki. Baiklah pemirsa, kalau di sebelah kanan Kiki sudah ada Pak Agus dari pihak kepolisian ya. Pak Agus, apa kabar? Kabar baik. Oke. Okay. Siapa? Siap. Oke. Okay. Siap semuanya. Semuanya sudah siap ya Kiki ya. Dan sudah semangat pula tentunya ya. Saya harapkan Anda yang ada di rumah juga semangat, karena kenapa loh? Kok lek jenenge sampean metu tak kayak 500.000. Wah. Baik pemirsa Malang TV yang ada di rumah, sebelumnya kami akan menginformasikan kepada Anda bahwa pengundian ini sudah sah dan terdaftar di Kemensos dengan nomor 642/PSDBS.PI.5/05/06/2020. Dan gak lupa Kiki informasikan untuk tata tertib Ya Berkah Kopi ya. Yang pertama, pemenang dinyatakan sah apabila amplop berisi 2 bungkus kopi ya, varian apa saja dalam kondisi baik. Yes. Lengkap dengan nama, alamat, nomor KTP, dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Selanjutnya, 1 nomor KTP hanya berhak memenangkan 1 hadiah per hari. Apabila terjadi 1 KTP yang sama memenangkan lebih dari 1 jenis hadiah, maka hadiah dengan nominal lebih kecil akan kita undi ulang. Dari yang pasti, keputusan para saksi bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Oke, di kesempatan kali ini kita sudah membacakan semua tata cara mengikuti pengumuman pemenang Ya Berkah Kopi ya. Sekarang kita akan langsung panggil tim pengaduk amplop. Ayo, meluncur. Gak usah berlama-lama lagi ya. Masih bersama Mas Udin dan juga Mbak Nurul. Betul, yang silakan. Sudah selalu setia mengaduk-aduk amplop, ribuan amplop ya pemirsa. Dan ini adalah ribuan amplop yang terkumpul mulai tanggal 20 Juli 2020 hingga H-1 dari sekarang. Betul sekali. Jadi hari ini adalah hari ke-22. Betul. Kurang berapa Ki? 8 hari lagi. Karena pengumuman pemenang Ya Berkah ini masih akan berlangsung hingga 30 Oktober 2020. Bener ya? Banget ya pemirsa, jangan ragu untuk selalu seruput yang namanya Kopi ya. Opo oh. Karena Kopi ya terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma yang harum dan rasa lebih nendang. Dijamin bikin melek, seruput nendang. Oke, baik sudah di kesempatan cukup kali ini ya. Mereka ini masih terus mengaduk ya amplop yang sudah masuk. Semakin menggunung agar rata semakin nantinya penuh, ya. Ya. Baik, cukup terima kasih. Silakan untuk teman-teman kembali ke posisi semula. Hati-hati ya. Baik pemirsa Siang Malang TV yang ada di rumah, kali ini kita akan memanggil tim pengambil amplop. Di segmen yang pertama kita akan ambil 5 buah amplop. Silakan Pak Ferry untuk memasuki lokasi ya. Dan di sesi pertama ini ada Pak Agus dari kepolisian yang akan memakaikan penutup mata. Okay. Silakan Pak Agus. Ya. Oke. Okay. Baik, pemirsa Malang TV, ini sebagai bukti bahwa undian ini real tanpa rekayasa. Sudah siap. Langsung Pak Ferry meluncur
mencari 5 amplop di sesi yang pertama. Okay. Satu persatu ya Pak, diaduk tipis-tipis boleh. Manis-manis ya. Oh Kamis manis ya. Betul sekali. Hari ini ya. Hari Kamis. Kamis manis. Dan tentunya buat Anda jangan ragu untuk menikmati dan seruput kopi ya. Kalau sudah diseruput kopinya, bungkusnya jangan dibuang. Benar ya. Banget. Masukkan ke dalam amplop ya. 2 bungkus kopi ya, all varian apa saja masukkan ke dalam amplop. Boleh ya SP atau boleh ya susu ya. Lantas masukkan ke dalam amplop, cantumkan data diri Anda yang lengkap, masukkan ke Dropbox di sekitar Anda atau media partner yang telah ditunjuk. Di kawasan Malang Raya ada Malang TV, ada Radio KDS 8 FM dan Radio Sena Putra FM. Sementara di kawasan Pasuruan Raya ada Radio Warna FM dan Radio Panorama FM. Ya. Dan jadilah salah satu yang beruntung memenangkan undian dari Ya Berkah Kopi Ya Seruput Nandang. 3 amplop pemirsa di tangan Kiki saat ini dan kurang 2 amplop lagi. 4 amplop. Kita akan tutup dengan 1 amplop di sesi yang pertama. Oke Pak Ferry, terima kasih. Silahkan kembali ke posisi semula dengan hati-hati. Boleh dibuka dulu dong penutup mata. Boleh dibuka Pak Ferry, penutup matanya. Iya. Oke, di kesempatan kali ini kita sudah mendapatkan 5 buah amplop. Betul ya? Dan kita akan cek bagaimana keabsahannya. Dan langsung saja kita berikan kepada Pak Rama ya, 3 buah amplop. Dari yang pasti Kiki berikan kepada Pak Agus 2 amplop. Silakan Pak Agus. Oke, sudah mulai. Kita bagikan. Kita awali dari Pak Rama. Silakan Pak Rama. Oke, sudah mendapatkan 3 buah amplop. Baik. Untuk data diri dan nomor HP lengkap semua. Kita cek satu persatu untuk bungkusnya. Amplop yang pertama terdapat 2 bungkus kopi ya susu. Pemenang atas nama Wonke Bangil Pasuruan. Oke, Pasuruan. Berikutnya. Selanjutnya kita buka. Terdapat 2 bungkus kopi ya susu. Baik. Pemenang atas nama Yuliastri Eka Widawati Kebonsari Madiun. Kebonsari Madiun. Berikutnya. Selanjutnya. Amplop yang ketiga. Terdapat 2 bungkus kopi ya. Baik. Pemenang atas nama Ella Anggriani Blimbing Malang. Oke. Baik, 3 buah amplop sudah dicek keabsahannya. Sekarang silakan Kiki. Baik pemirsa, kita akan cek 2 amplop yang ada di Pak Agus. Silakan Pak Agus. 2 amplop berisi identitas berikut nomor HP lengkap. Kita buka amplop pertama. Baik. Terdapat 2 bungkus kopi ya. Atas nama Muhammad Imam Subawi, Pateguan Kabupaten Pasuruan. Oke, baik. Amplop yang kedua. Terdapat 2 bungkus kopi ya. Oke. Atas nama Muhammad Kasian Bukul Kidul Pasuruan. Oke, warga Pasuruan. Terima kasih Pak Agus. Wah, 5 amplop sudah dinyatakan. Betul saya, ya, sudah dinyatakan oleh para saksi. Dan kembali kami akan membacakan nama 5 orang yang beruntung mendapatkan uang tunai Rp500.000. Pemenang pertama atas nama Huan Ki, Jalan Diponegoro 5, Bangil Pasuruan. Kemudian Ella Anggraini, Simpang Sulfat Utara, Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang. Dan Yuliastri Eka Widawati, Kebonsari, Kabupaten Madiun. Berikutnya ada Muhammad Imam Subawi, Pateguhan, Pasuruan. Dan juga ada Muhammad Kasihan, Patimura, Gang 30, Bugul Kidul, Pasuruan. Selamat! Para pemenang yang beruntung mendapatkan uang tunai Rp500.000. Itu tadi di segmen yang pertama. 5 ya. Orang di segmen yang pertama. Tenang pemirsa, kita akan masih mencari lagi 10 orang ya Yulida. Oke, kita akan kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Ya Berkah Kopi Ya Seruput Nandang. Yeah.
Kopia Seruput Nendang akan bagi-bagi hadiah setiap hari melalui program Ya Berkah Kopia mulai 1 Oktober hingga 30 Oktober 2020. Menangkan total hadiah utama 5 paket tabungan umroh dengan nilai total Rp150 juta yang diundi setiap minggu. Menangkan juga uang tunai dengan total nilai ratusan juta rupiah yang diundi setiap hari. Caranya gampang, masukkan 2 bungkus Kopia varian apa saja ke dalam amplop. Tulis nama, alamat, nomor KTP, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian, masukkan ke gerobak Kopia terdekat di sekitar Anda. Saksikan terus proses pengundian Ya Berkah Kopia setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saksikan juga hasil pengumuman pemenangnya sampai jam 22 waktu Indonesia Barat hanya di Malang TV. Ingat, kumpulkan bungkus Kopia dan menangkan hadiahnya. Kopia Seruput Nendang. Kopia Seruput Nendang. Diseruput yuk diseruput. Seruput Nendang. Pemirsa Malang TV, kita kembali lagi di sesi yang kedua. Masih mencari lagi 5 orang berikutnya yang beruntung mendapatkan uang tunai Rp500.000. Oke, di segmen yang kedua masih sama dengan segmen yang pertama. Betul ya? Dan tentunya sebelum kita mencari amplop, kita aduk dulu. Sekarang tim pengaduk amplop silakan untuk memasuki lokasi ya, langsung yang telah dipersiapkan. Mas Udi dan Manur langsung mengaduk-aduk lagi ribuan. Pemirsa Malang TV yang ada di rumah, jangan ragu untuk seruput yang namanya kopi ya. Karena kopi ya terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma yang harum dan rasa lebih nendang. Dijamin bikin melek seruput nendang. Jadi bikin buat dapat hadiah. Jadi buat semuanya pemirsa Malang TV, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi yang penikmat kopi, apalagi ya, selalu nyeruput kopi ya, bungkusnya jangan sampai dibuang. Benar ya. Banget. Ini bisa menjadi teman-teman hari-hari Anda ketika Anda itu begadang, ketika Anda menyelesaikan pekerjaan gitu. Benar ya. Banget. Karena ya, dijamin itu bikin melek gitu. Bikin melek, dapat hadiah lagi dari Ya Berkah Kopi. Betul, ya. Ki. Benar banget. Wah, Yul, semakin menggunung. Ini menunjukkan loh ya, bahwa antusias warga Malang Raya dan Pasuruan Raya ini untuk mengikuti pengumuman pemenang Ya Berkah ini cukuplah tinggi. Benar ya. Banget. Sudah cukup teman-teman? Terima kasih. Sudah dibantu mengaduk. Selalu baik, setia sama kita ya pemirsa. Silakan untuk pelan-pelan kembali ke posisi semula ya. Baik, sekarang kita akan memanggil tim pengambil amplop. Silakan untuk memasuki lokasi yang telah dipersiapkan ya. Dan di sesi yang kedua ini Pak Rawa yang akan memakaikan penutup mata kepada tim pengambil amplop, yaitu Pak Ferry. Yes, benar banget. Silakan dipakaikan penutup matanya. Oke, sudah aman Pak Ferry? Langsung meluncur 5 amplop di sesi yang kedua. Pemirsa, ayo ikutan pengumuman pemenang Ya Berkah Kopi ya. Caranya cukup mudah sekali. Kirimkan 2 bungkus kopi ya, kopi ya susu atau kopi ya SP. Masukkan ke dalam amplop. Cantumkan data diri Anda yang lengkap. Masukkan ke drobok-drobok di sekitar Anda atau media partner yang telah ditunjuk di kawasan Malang Raya. Ada Malang TV, ada Radio Kadens 8 FM dan Radio Sena Putra FM. Sementara di kawasan Pasuruan Raya ada Radio Warna FM dan Radio Panorama FM. Dan jadilah salah satu yang beruntung memenangkan undian Ya Berkah Kopiah. Oke, sudah cukup 5 amplop Pak Ferry. Pak Ferry sudah 5 amplop, terima kasih. Silahkan kembali ke posisi semula. Silahkan Pak Ferry untuk kembali ke posisi semula. Baik, pemirsa Malang TV, ya Ki, di kesempatan kali ini di segmen yang kedua kita sudah mendapatkan 5 buah amplop. Betul. Dan kita akan langsung bagikan kepada para saksi 3 buah amplop saya berikan kepada Pak Rama. Dan yang pasti 2 amplop kepada Pak Agus. Mulai dari mana Yulida? Tadi kan di segmen yang pertama Pak Rama, sekarang di segmen yang kedua Pak Agus dong. Boleh, silakan Pak Agus dicek. 2 amplop, identitas berikut nomor HP lengkap. Baik. Kita buka amplop yang pertama.
terdapat 2 bungkus kopi ya. Oke. Atas nama Tri Wahyuning Tias, Tumpang, Kabupaten Malang. Oke. Warga Kabupaten Malang ya. Yang kedua. Baik. Terdapat 2 bungkus kopi ya. Atas nama Lukman Hadi Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang. Oke, warga Kota Malang. 2 amplop sudah sah pemirsa. Silahkan Yulida. Sudah lengkap ada NIK sama nomor telepon. Betul. Sekarang giliran Pak Rama. Silakan Pak Rama. Terdapat 3 buah amplop. Baik. Untuk data diri dan nomor HP lengkap semua. Kita cek satu persatu. Terdapat 2 bungkus kopiah susu pemenang atas nama Erna Kusmiati, Sukun Malang. Sukun Kota Malang. Berikutnya. Selanjutnya kita buka. Terdapat 2 bungkus kopiah susu. Baik. Pemenang atas nama Uswatul Kasana, Blimbing, Malang. Oke, amplop kelima di sesi yang kedua. Amplop selanjutnya. Terdapat 2 bungkus kopiah SP. Baik. Pemenang atas nama Siti Solika, Blimbing, Malang. Oke. Oke, Ki. Di segmen yang kedua kita akan membacakan kembali nama 5 orang yang beruntung mendapatkan uang tunai Rp500.000. Pemenang pertama atas nama Siti Soliha, Blimbing, Kota Malang. Kemudian Uswatul Hasanah, Polowijen, Blimbing, Kota Malang. Kemudian Erna Kusmiati, Cipto Mulyo, Sukun, Kota Malang. Berikutnya Lukman Hadi, Jalan Simpang Sulfat Utara, Blimbing, Kota Malang. Tri Wahyu Ningtyas, Jalan Setiawan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Selamat kepada para pemenang yang beruntung mendapatkan uang tunai Rp500.000. Wah, sudah 10 orang pemenang hari ini. Benar banget. Berarti kita masih kurang 5 orang lagi. Amplop lagi. Betul. Di segmen yang terakhir. Eits, pemirsa Malang TV, saya ingatkan Anda ya, jangan lupa besok untuk stay tune ya. Terus HP-nya dipegang, karena besok kita akan bagikan 1 paket tabungan umroh. Wow. Ya. Jadi buat Anda yang beruntung, kalau Anda beruntung hari itu, Anda langsung dihubungi via sambungan telepon. Oke? Okay? Baik, kita akan jeda. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Tetap di Yerga Kopiah Seruput Nanjang. Seruput Nanjang. Diseruput yuk diseruput, kopiah aromanya harum tiada duanya, dan bikin melek rasanya yang nikmat. Yuk nyeruput kopiah, kopiah seruput Nanjang. Kopiah seruput Nanjang akan bagi-bagi hadiah setiap hari melalui program Ya Berkah Kopiah mulai 1 Oktober hingga 30 Oktober 2020. Menangkan total hadiah utama 5 paket tabungan umroh dengan nilai total Rp150 juta yang diundi setiap minggu. Menangkan juga uang tunai dengan total nilai ratusan juta rupiah yang diundi setiap hari. Caranya gampang, masukkan 2 bungkus kopiah varian apa saja ke dalam amplop. Tulis nama, alamat, nomor KTP, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian, masukkan ke dropbox kopiah terdekat di sekitar Anda. Saksikan terus proses pengundian Ya Berkah Kopiah setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saksikan juga hasil pengumuman pemenangnya sampai jam 22 waktu Indonesia Barat hanya di Malang TV. Ingat, kumpulkan bungkus kopiah dan menangkan hadiahnya. Kopiah seruput nendang. Kopiah seruput nendang. Diseruput yuk diseruput. Seruput Nanjang.
sesi yang ketiga loh ya. Yes. Akan mencari kembali 5 orang berikutnya yang beruntung mendapatkan uang tunai Rp500.000. Baik, sebelumnya kita akan membacakan atau menginformasikan kepada Anda terlebih dahulu ya. Baik. Bahwa pengundian ini sudah sah dan terdaftar di Kemensos dengan nomor 642/DYS/PSDBS.PI.5/06/2020. Dan juga gak lupa kita informasikan untuk tata tertib ya berkah kopia. Yang pertama, pemenang akan dinyatakan sah apabila amplop berisi 2 bungkus kopia varian apa saja dalam kondisi baik, lengkap dengan nama, alamat, nomor KTP dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Berikutnya, 1 nomor KTP hanya berhak memenangkan 1 hadiah per hari. Apabila terjadi 1 KTP yang sama memenangkan lebih dari 1 jenis hadiah, maka hadiah dengan nominal lebih kecil akan kita undi ulang. Dan yang pasti, keputusan para saksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Baik, sekarang kita langsung panggil tim boleh pengaduk amplop ya. Silakan Mas Udin dan Mbak Nurul masuk lagi ke kolam amplop ya. Ribuan amplop yang sudah terkumpul mulai tanggal 20 Juli 2020 yes, hingga H-1 dari sekarang. Betul sekali ya, jangan ragu untuk minum atau seruput yang namanya kopia. Kenapa? Karena kopia Ki terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma yang harum dan rasa lebih nendang. Dijamin bikin melek seruput nendang. Nah, itu dia alasannya. Jadi Anda gak usah ragu untuk yang namanya seruput dan seruput-seruput kopia. Nah Yulida, ini pengumuman pemenang ya berkah sampai kapan sih? 30 Oktober 2020. Wow. 8 hari ke depan kami masih menunggu partisipasi Anda ya. Oke. Dan ini masih mengaduk-aduk ribuan amplop lagi ya pemirsa. Yes, biar merata. Luar biasa antusiasnya semakin hari semakin penuh. Betul ya, banget ya. Kakak Kiki. Oh kakak, iya Cece. Iya ya, sudah jatuh teman-teman. Terima kasih. Iya. Lumayan apot loh ya. Iya, mereka ini termasuk tim-tim yang kuat ya. Baik, sekarang kita panggil tim pengambil amplop. Silakan untuk memasuki lokasi yang telah dipersiapkan. Dan ada dari pihak kepolisian tuh Ki yang akan memakaikan ya. Silakan Pak Agus memakaikan penutup mata kepada Pak Ferry, tim pengambil amplop. Yes. Boleh dibenarkan sedikit. Oke, sudah Pak Ferry? Siap meluncur. 5 buah amplop di sesi yang ketiga. Jangan lupa untuk diaduk-aduk manis. Kamis manis nih. Siapa tahu hari ini dapat uang tunai Rp500.000. Besok pas ada apa itu namanya pembagian satu paket tabungan umroh, Anda juga yang nanti bisa beruntung. Wow. Ya. Bisa jadi loh Ki, udah dapat 500.000, bisa dapat paket umroh, bisa loh ya. Memang rezekinya gitu. Rezeki ya. Udah rezekinya ya. 2 amplop di tangan Kiki dan pemirsa buat Anda yang sudah seruput kopi ya. Jangan buang bungkusnya ya. Masukkan ke dalam amplop 2 bungkus, tuliskan data diri yang lengkap, masukkan ke dalam Dropbox di sekitar Anda atau bisa Anda kirimkan ke media partner. Untuk Malang Raya ada Malang TV, Radio Kadia 8 FM dan juga Radio Sena Putra FM. Dan untuk wilayah Pasuruan Raya bisa Anda kirimkan ke Radio Warna FM dan juga Radio Panorama FM. Kita sudah dapat 4 nih ya. 4 amplop dan 1 amplop lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Ferry. Silakan kembali ke posisi semula ya. Oke, di segmen yang terakhir kita sudah mendapatkan 5 buah amplop dan kita akan bagikan kepada para saksi agar dicek bagaimana keabsahannya ya. Betul, silakan. 3 buah amplop saya berikan kepada Pak Rama. Oke, dan yang pasti 2 amplop kepada Pak Agus. Baik, kita langsung cek keabsahannya berawal dari Pak Rama. Silakan Pak Rama. Oke, sudah mendapatkan 3 buah amplop. Baik. Untuk data diri dan nomor HP ada semua lengkap. Kita cek satu persatu. Terdapat 2 bungkus kopi ASP pemenang atas nama Denny Prayogo Mergosono Malang. Mergosono. Berikutnya. Selanjutnya kita buka. Terdapat 2 bungkus kopia susu. Baik. Pemenang atas nama Wiwi Dwi Kraton Pasuruan. Kraton Pasuruan. Selanjutnya amplop ketiga di sesi yang ketiga. Terdapat
2. Kopiya SP. Baik. Pemenang atas nama Ima Dinia Patuguhan Pasuruan. Patuguhan Pasuruan. 3 buah amplop sudah dinyatakan sah oleh Pak Rama. Lantas bagaimana yang ada di Pak Agus Kiki? Baiklah Pak Agus, silakan dicek. 2 buah amplop. Identitas berikut nomor HP ada semua. Mm-hmm. Kita buka amplop yang pertama. Baik. Terdapat 2 bungkus kopi ya. Atas nama Lulu Makmuna, Segoropuro, Kabupaten Pasuruan. Oke, warga Pasuruan. Amplop yang kedua. Oke. Terdapat 2 bungkus kopi HSP. Mm-hmm. Atas nama Yaya Sugiharto, Belarang, Kabupaten Pasuruan. Oke. Terima kasih Pak Agus ya, 5 amplop sudah dinyatakan sah di sesi yang ketiga. Pemirsa Malang TV, kembali kami akan membacakan nama 5 orang yang beruntung mendapatkan uang tunai Rp500.000 di segmen yang ketiga. Pemenang pertama atas nama Denny Prayugo Mergosono 5D. Kemudian Wiwi Dwi Palupi Plingsiran Kraton Pasuruan. Dan Ima Dinia Pateguhan Pasuruan. Berikutnya ada Lulu Maknuna Kerajaan Segoropuro Pasuruan. Dan juga ada Yaya Sugiharto Desa Belarang Pasuruan. Selamat kepada para pemenang yang beruntung mendapatkan uang tunai Rp500.000. Wah, gak kerasa kita sudah mendapatkan 15 orang pemenang ya pemirsa hari ini. Dan kembali kita akan membacakan 15 orang yang beruntung mendapatkan uang tunai Rp500.000. Yang pertama ada Huan Ki, Diponegoro, Bangil, Pasuruan. Ella Anggraini, Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang. Yuliastri Eka Widawati, Kedondong, Kebonsari, Madiun. Muhammad Imam Subawe, Pateguhan, Pasuruan. Muhammad Kasian, Bugul Kidul, Pasuruan. Siti Solika, Blimbing, Kota Malang. Uswatul Hasanah, Polowijen, Blimbing, Kota Malang. Erna Kusmiati, Cipto Mulyo, Sukun, Kota Malang. Kemudian atas nama Lukman Hadi, Jalan Simpang Sulfat Utara, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kemudian Tri Wahyu Ningtyas, Jalan Setiawan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Kemudian Denny Prayugo, Mergosono 5D. Wiwi Dwi Palupi, Plingsiran, Kraton Pasuruan. Ima Dinia, Pateguhan Pasuruan. Lulu Maknuna, Kerajaan Segoropuro Pasuruan. Dan Yaya Sugiharto, Desa Belarang Pasuruan. Selamat kepada 15 orang ya, yang beruntung ini mendapatkan uang tunai Rp500.000 di edisi Kamis 22 Oktober 2020. Dan yang pasti pemirsa, besok di hari Jumat di tanggal 23 Oktober ya, benar banget, harus pegang HP-nya kemana-mana, harus dibawa karena besok akan kita bagikan 1 paket tabungan umroh. Dan buat pemirsa Sia Malang TV, kalau ya, hari ini Anda belum beruntung, jangan berkecil hati ya. Ayo ikuti terus pengumuman pemenang Ya Berkah Kopi ya. Caranya cukup mudah, tinggal mengirimkan 2 bungkus kopi ya varian apa saja ke dalam amplop. Cantumkan data diri Anda yang lengkap. Masukkan ke Dropbox di sekitar Anda atau media partner yang telah ditunjuk. Di kawasan Malang Raya, ada Malang TV, ada Radio KDS 8 FM dan Radio Sena Putra FM. Sementara di kawasan Pasuruan Raya, ada Radio Warna FM dan juga Radio Panorama FM. Lantas siapakah pemenang berikutnya? Jangan lupa saksikan terus pengumuman pemenang Ya Berkah Kopi ya setiap hari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Buat yang ketinggalan gak usah khawatir, karena hasil pengumuman pemenang Ya Berkah Kopi ya masih bisa Anda saksikan setelah program ini setiap harinya sampai jam 22 waktu Indonesia Barat, hanya di Malang TV. Oke, pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di pengumuman pemenang Ya Berkah Kopi ya edisi Kamis 22 Oktober 2020. Kami ucapkan terima kasih kepada para saksi, yakni ada Pak Rama dari area promotion supervisor Kopi ya, serta Bapak Pak Agustiawan dari pihak kepolisian setempat. Kami ucapkan terima kasih. Esok kita ketemu lagi. Saya Yulida Kristianingrum dan saya Kiki Ayu pamit undur diri, sampai jumpa besok di Ya Berkah Kopi ya. Seruput nendang. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini yang dipersembahkan oleh Kopia.
diseruput, yuk diseruput. Kopia aromanya harum tiada duanya, dan bikin melek rasanya yang nikmat. Yuk nyeruput Kopia. Kopia, seruput dan jam. Kopia, seruput nendang akan bagi-bagi hadiah setiap hari melalui program Ya Berkah Kopia mulai 1 Oktober hingga 30 Oktober 2020. Menangkan total hadiah utama 5 paket tabungan umroh dengan nilai total Rp150 juta yang diundi setiap minggu. Menangkan juga uang tunai dengan total nilai ratusan juta rupiah yang diundi setiap hari. Caranya gampang, masukkan 2 bungkus Kopia varian apa saja ke dalam amplop. Tulis nama, alamat, nomor KTP, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian, masukkan ke dropbox Kopia terdekat di sekitar Anda. Saksikan terus proses pengundian Ya Berkah Kopia setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saksikan juga hasil pengumuman pemenangnya sampai jam 22 waktu Indonesia Barat hanya di Malang TV. Ingat, kumpulkan bungkus Kopia dan menangkan hadiahnya. Kopia, seruput, nendang!